Pelaku seks aktif, hati-hati dengan penyakit menular gonore. Bicara mengenai perilaku seksual, ada satu hal yang ditakuti oleh pasangan, yaitu penyakit yang ditularkan lewat hubungan seksual. Gonore atau yang lebih dikenal dengan kencing nanah merupakan salah satu penyakit seksual yang penularannya sangat mudah. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae atau gonokokus ini paling mudah menginfeksi daerah yang hangat dan lembab, seperti saluran kemih pria dan saluran reproduksi pada wanita, vagina dan serviks. Apa saja gejala gonore yang sering muncul? Gejala biasanya diketahui sekitar 14 hari setelah Anda tertular. Sayangnya, tidak semua orang menyadari gejala yang muncul dari gonore. Bahkan ada yang mengidap gonore tetapi tanpa menunjukkan gejala-gejala yang ada. Gejala gonore pada laki-laki, gejala yang paling umum dan paling pertama dikenali adalah rasa panas atau terbakar ketika buang air kecil. Setelah itu akan diikuti oleh gejala lainnya berupa 1. Frekuensi buang air kecil yang cukup sering. 2. Keluarnya nanah dari penis, tetesan cairan berwarna putih, kuning, krem atau kehijau-hijauan. 3. Bengkak dan kemerahan bukaan penis. 4. Bengkak atau nyeri pada testis. 5. Sakit tenggorokan yang datang terus-menerus. Gejala gonore pada perempuan. Gejala gonore pada perempuan tidak terbentuk dengan jelas, seperti infeksi jamur vagina pada umumnya, sehingga beberapa perempuan salah menebak infeksi yang diidapnya. Berikut ini adalah beberapa gejala yang muncul pada perempuan. 1. Keluar cairan dari vagina, berair, menyerupai krim, sedikit kehijauan. 2. Ketika buang air kecil, adanya sensasi nyeri dan rasa panas. 3. Frekuensi buang air kecil yang cukup sering. 4. Munculnya bercak darah atau perdarahan saat tidak sedang menstruasi. 5. Rasa nyeri ketika melakukan hubungan seksual. 6. Rasa nyeri juga dirasakan pada perut bagian bawah atau nyeri panggul. 7. Bengkak pada vulva. 8. Rasa terbakar atau panas di tenggorokan ketika sudah melakukan oral seks. 9. Demam. Bagaimana jika gonore tidak diobati? Jika gonore tidak segera diobati dapat menyebabkan rusaknya tuba falopi, memengaruhi kesuburan, meningkatkan risiko kehamilan di luar rahim untuk wanita. Sedangkan untuk pria berisiko infertilitas, masalah pada prostat, atau luka pada bagian saluran kemih. Bagaimana cara mengobati penyakit sifilis, gonore, kencing nanah, infeksi saluran kemih?